Setiap wanita tentu saja ingin memiliki kulit wajah yang sehat, bersih, dan glowing. Karena hal itulah, kebanyakan moms mengandalkan berbagai produk skincare demi membuat kulit wajahnya glowing. Padahal, ada satu cara yang dapat membuat kulit wajah bersih dan glowing, yaitu menggunakan bahan-bahan alami yang terbuat dari daun pandan. Lantas, bagaimana ya moms cara meraciknya? Tonton videonya sampai habis ya moms! Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya, subscribe YouTube Nakita Channel, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nakita. Melansir dari tribunnews.com, kandungan daun pandan sendiri bisa bantu menghilangkan sel-sel kulit mati di wajah, sehingga bisa membuat wajah lebih bercahaya dan tampak awet muda. Agar lebih efektif lagi, moms juga harus mencampurkan daun pandan dengan minyak zaitun. Cara meraciknya sangat mudah dan gampang, moms. Yang pertama yaitu siapkan beberapa lembar daun pandan yang sudah dicuci bersih. Kemudian, hancurkanlah daun pandan tersebut secara perlahan dan tambahkan beberapa tetes minyak zaitun di dalam racikan tersebut. Terakhir, jangan lupa mengoleskan ke area wajah dan bilas selama 5 menit ya moms. Dan setelah itu, moms bisa membilasnya kembali dengan air hangat. Jika melakukan cara tersebut, maka kulit wajah pun bisa jadi extra glowing dan terbebas dari tanda penuaan. Jangan lupa untuk mencobanya di rumah ya moms.